ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Ketika kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau disiksa, dipenjara karena mempertahankan dan membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Waktu itu penguasa yang ada ya terpengaruh dengan tokoh-tokoh sesat Mu'tazilah yang kemudian mengharuskan kaum muslimin merusak keyakinan mereka, mengharuskan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Singkat cerita, para ulama dipaksa dan disiksa untuk mengikuti ucapan ini. Sampai sebagian orang ada yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada waktu itu dan berkata kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, inna nakhafu ala dinillah." Wahai Abu Abdillah, kami sangat mengkhawatirkan agama Allah. Kami khawatir akidah yang sesat ini akan tersebar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan tidak dikenal lagi karena penguasa pada waktu itu benar-benar memaksa semua kaum muslimin, dimulai dari tokoh-tokohnya para ulama, untuk menyebarkan keyakinan ini yang tidak mau disiksa, bahkan sebagiannya sampai mati. Pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab dan menyikapi keadaan tersebut dengan satu pemahaman yang tinggi, dengan satu pemahaman yang menunjukkan kekuatan iman. Beliau mengatakan, "Innallaha azza wa jalla nasirun li dinihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membela, menolong dan menjaga agamanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari agama. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah para penganut agama, kaum muslimin, kita-kita yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah untuk mengenal jalan Islam, mengenal jalan sunnah. Saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya. Siapa yang menjamin kita akan masih bisa tetap di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat? مهما يطول الدرب فالحق معه.